Guys, Koko baru menemukan buah yang selama ini Koko cari. Ini dia, buah ciplukan. Jujur ini pertama kali Koko nyobain ciplukan. Ini dari Nature Pride. Ini loh guys, ciplukan. Setelah sekian lama kita nyari ciplukan, akhirnya kita baru nemu. Ini mahal banget. Kayak gini doang, berapa ya? Satu kotak kayak gini kalau nggak salah 40-an ribu mau 50 ribu gitu. Ini dikit coy, dikit banget. Nah, kita lihat ciplukan. Tadaa. Padahal kata mama ini sebenarnya murah banget. Di kampung-kampung itu kamu tinggal petik-petik doang di jalanan, tapi di sini emang susah. Ini nama Inggrisnya gooseberry. Nggak ada bau sih. Nih. Oh, ini akhirnya kita cobain ciplukan, guys. Kayak gini kan. Sumpah ini pertama kali jadi Koko mau cobain. Enak nggak? Perlu cuci lagi nggak sih? Nggak usah lah ya. Dia rasanya itu kayak manis-manis asam gitu loh. Lucu ya, dia kayak ada kayak lentera gitu loh. Manis-manis asam. Kayak apa ya? Rasanya kayak agak mirip kiwi. Tapi dia dalam bentuk kayak gitu, kayak cherry, nggak kayak cherry. Ya kayak cherry, tapi dalamnya kayak kiwi. Kalau menurut Koko sih seperti itu. Next kita mau cobain buah apa lagi? Jangan lupa komen di sini ya guys. Bye bye.